padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Halo misionaris cilik, bagaimana kabarmu? Semoga teman-teman, adik-adik semua senantiasa diberkati Tuhan. Nah, kesempatan kali ini Romo dan para suster ingin menyapa adik-adik dan para misionaris cilik. Tetapi sebelum melanjutkan, para suster akan menyampaikan salam khas misioner. Para suster siap? Siap. Misionaris cilik, satukan tangan. Children, happy children. Terima kasih untuk para suster. Nah, misionaris cilik yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena gereja merayakan Minggu Paskah yang keempat. Nah, Minggu Paskah yang keempat oleh gereja juga diperingati sebagai Minggu Doa Panggilan. Tahun ini adalah perayaan yang ke-57. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita merayakan panggilan bersama dengan teman-teman di gereja kita masing-masing, bersama dengan para romo, suster, bruder, dan frater. Tapi kali ini situasinya berbeda. Kita harus merayakan di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi makna dan arti dari Minggu Panggilan. Bapak Suci Paus Fransiskus memiliki pesan khusus untuk kita pada hari Minggu Panggilan ini. Bapak Suci mengambil tema Mataku Melihat Keselamatan Tuhan. Apa yang disampaikan Bapak Suci ini berawal dari perikopa Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Perikopa ini mengkisahkan tentang Petrus dan kawan-kawannya menyeberangi danau. Tetapi perahu mereka itu dihajar oleh topan, oleh badai dan gelombang. Untung saja masih ada sang penyelamat, yaitu Yesus. Nah, apa pesan Bapak Suci untuk kita di hari Minggu Panggilan ini? Penasaran kan? Nah, para suster akan menyampaikannya kepada kita. Ada 3 pesan Bapak Suci yang khusus disampaikan untuk kita para misionaris cilik. Apa saja pesannya? Pesan yang pertama akan disampaikan oleh Suster Ambrosia FCH. Silahkan Suster. Terima kasih Romo. Halo misionaris cilik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita berbicara mengenai panggilan. Panggilan pertama-tama bukan merupakan pilihan dan juga inisiatif kita, tapi merupakan inisiatif Allah dan juga sebagai ungkapan tatapan cinta Tuhan untuk kita. Bentuk-bentuk panggilan macam-macam. Ada yang menjadi romo seperti Romo Sikit, ada yang menjadi suster seperti kami bertiga, ada yang menjadi frater, ada yang menjadi bruder, dan juga ada yang hidup berkeluarga. Panggilan akan semakin indah ketika kita memeluk panggilan. Memeluk panggilan berarti merasakan dan mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Begitu Romo. Wah, bagus sekali penjelasan Suster Ambrosia ini untuk kita dan terutama untuk para misionaris cilik. Nah, sekarang pesan Bapak Suci Paus Fransiskus yang kedua kira-kira apa ya? Nah,
Aku penasaran, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Suster Ferdinanda HK untuk kita. Terima kasih Romo. Hai misionaris cilik. Dalam menjawab panggilan Tuhan, seringkali kita mengalami kesulitan, hambatan, tantangan, bahkan badai menerpa hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya di dalam perahu. Dalam hidup harian kita, ada banyak badai. Misalnya, putus asa, kebosanan, kesepian, dan konflik dengan teman. Kita tidak perlu takut. Kita tidak sendiri. Ada Yesus yang menolong diri kita. Iman memampukan kita berjalan ke arah Tuhan yang bangkit dan mengatasi setiap badai. Dalam kitab suci, Yesus bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Begitu Romo? Wah, pesan Bapa Suci yang kedua ternyata tidak kalah penting, bahwa ketika menghadapi badai, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, pesan Bapa Suci yang ketiga apa kira-kira? Nah, akan disampaikan oleh Suster Tilde Sebi. Silakan, Suster. Makasih Romo. Pesan Bapa Suci yang ketiga adalah bersyukur atas panggilan hidup kita. Jadikan sebagai pujian kepada Tuhan. Bersyukur semua apapun yang kita mengalaminya. Entah itu badai. Tapi satu yang penting adalah percaya pada Yesus. Jangan lupa wujud percaya pada Yesus dengan moto kita 2D, 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Makasih Romo. Terima kasih Suster. Nah, kita sudah mendengarkan 3 pesan Bapa Suci di hari Minggu doa panggilan ke-57 ini. Kiranya para misionaris tilik bisa mendengarkan dan menghayati apa yang menjadi pesan Bapa Suci itu untuk kita. Sebelum menutup pesan Bapa Suci yang disampaikan lewat kami, Romo akan mengingatkan kembali untuk kita. Yang pertama, tetaplah tinggal di rumah. Yang kedua, jaga kesehatan selalu. Selalu cuci tangan supaya bersih. Dan kalau pergi keluar rumah, apa Suster? Pakai masker. Harus selalu pakai masker. Dan pesan yang terakhir di Romo, teruslah menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Nah, untuk menutup video ini, pesan Bapa Suci ini, kami akan melakukan atau menyampaikan salam khas sekami. Ya, salam misioner. Para Suster siap? Siap. Oke, sekarang siap ya untuk kita semua. Misionaris cilik, salam sehat, salam misioner, Tuhan memberkati. Dadah.